Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, dimanapun anda berada, mudah-mudahan kesempatan siang hari ini saya ingin berbagi cara untuk memilih keserut pongpelan tentunya ya. Gimana caranya untuk mencari pongpelan keserut yang posisinya bagus itu, karena posisinya kan di bawah tanah, jadi kan nggak kelihatan mana yang bagus dan mana yang enggak. Saya mencari pongpelan keserut, mudah-mudahan dapat yang bagus dan yang ini tempatnya. Yang hari ini dari pasar pongpelan, mudah-mudahan lebih bagus dari yang lain. Oke, jangan lupa yang suka video saya tonton terus, yang baru jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, salam bonsai. Yuk.